Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Jepara Bangsri, tepatnya di depan Masjid Jami Raudlatul Falah, Desa Sekuro, Kecamatan Melonggo Kabupaten Jepara, pada Kamis, 10 Februari 2022. Salah seorang warga sekitar, Andi menyampaikan, kecelakaan ini bermula dari bus jurusan Jepara Pati yang melaju dari arah Melonggo. Kemudian bus itu menghantam 3 kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Andi menjelaskan, bus tersebut pertama kali nabrak bagian belakang Grand Max, lalu sepeda motor dan terakhir Espas. Sedangkan kendaraan pick-up hanya kena bagian belakang dan tidak begitu parah. Sementara pengendara sepeda motor Matic mengalami luka dan sudah dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Mobil Espas sampai terpental dan terperosok ke gorong-gorong. Sedangkan kondisi sopir bus dan Espas dalam keadaan selamat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!